Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Mubasir rahimahullah ta'ala wa adamuna ma fi ulumi fi darain. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك maka jika mereka mendustakan engkau fima jita bihi pada apa yang engkau datang dengannya, pada apa yang engkau bawa. Fakul maka katakanlah lahum kepada mereka, Rabbukum zu rahmatin wasiatin, Tuhanmu mempunyai rahmat, mempunyai kasih sayang wasiatin yang luas. Haisu lam yu'ajilkum bil hukumati sakira, Allah tidak segerakan kamu dengan siksaan. Wa fihi talatuhun bidu'aihim ilal imani, dan padanya ada kelembutan dengan ajakan mereka, dengan mengajak mereka kepada iman. Wala yuraddu ba'su, dan tidak ditolak akan siksaannya, azabuhu iza ja'a apabila ia datang, anil qaumil mujrimin daripada kaum yang berbuat dosa. Tidak bisa ditolak akan siksaan. Maksudnya apa? Tidak bisa ditolak akan siksaannya. Kalau sudah datang siksaan, maka siksaan itu enggak bisa ditolak. Diajak enggak mau, ditarik enggak mau, dibebein enggak mau dengan berbagai cara, datang siksaan Allah maka tidak bisa ditolak. Datang malah bencana, datang musibah, enggak bisa ditolak. Ini menjadikan satu nasihat pertama buat seorang dai ilallah, orang yang mengajak kepada Allah. Nabi aja seperti ini, mereka diajak enggak mau, sabar. Jadi kita setelah kita pulang nanti, setelah kita lulus belajar, kita pulang ke kampung kita, maka kita punya tugas, yaitu berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Tapi andai kata mereka enggak mau diajak, Rabbukum zu rahmatin wasiatin, Tuhanmu mempunyai kasih sayang yang luas.
Artinya Allah tidak segerakan siksaannya. Tapi kalau datang nggak bisa ditolak. Sabar aja. Sabar. Kemudian buat yang diajak, kalau ada orang ngajak kita untuk kebaikan, tidak bertentangan dengan agama, maka kita segera, jangan sampai entar-entaran. Kalau kita entar-entaran, maka yang akan mendapati keburukan diri kita. Kalau datang bencana, wala yuraddu ba'suhu, maka siksaan itu enggak bisa ditolak, enggak bisa. Paling kagak tuh siksaan-siksaan buat diri kita pribadi. Buat seorang pelajar enggak mau diajak ngaji dengan baik, maka siksaannya buat dia mana hidupnya susah. Jadi orang bodoh, dihina orang, dicela orang, direndahkan orang. Kan begitu orang bodoh. Jangan marah kalau kita dihina, direndahkannya. Salah kita sendiri. Coba kalau kita jadi orang yang cerdas, pintar, berakhlak mulia, orang hormatin. Itu modal kamu disayang, dihormati orang. Kamu berada di mana? Di jauh dan di sana, jauh daripada rumah tinggal bapak ibunda kamu. Tapi kamu punya akhlak mulia, punya kecerdasan hebat. Hakul yakin insyaAllah Allah gerakan makhluk-makhluknya cinta hormat kepadamu. Tapi ketika kamu bodoh, malas, akhlaknya jelek, jangan di kampung orang, di kampung sendiri orang hina, orang rendahkan. Bahkan walaupun orang tua kamu ustaz, kiai umpama sekalipun. Jadi jangan sampai kita ada kebaikan, kita tidak melakukan. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahumma asyrakna wala aba'una wala arramna min syai'in kadhalika kadzabal ladzina min qablihim hatta zaku ba'sana kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'u illa zanna wa in antum illa takhrusun. Sayaqulu lazina asyraku, akan berkata orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, law sya'allahu, jikalau Allah menghendaki, ma asyarakna, niscaya kami tidak berbuat musyrik. Nahnu wala abauna, dan juga tidak bapak-bapak kamu. Kata orang musyrik begitu. Kalau Allah enggak kehendaki saya berbuat musyrik, ya saya enggak berbuat musyrik. Ini Allah kehendaki saya berbuat musyrik, jadinya saya berbuat musyrik, katanya begitu. Sama dengan hal yang lain, saya ini pelacur, kalau Allah enggak kehendaki berbuat pelacur buat saya, ya saya enggak berbuat pelacur. Ini kehendak Allah saya berbuat pelacur. Sama orang musyrik begitu. Atau seorang pelajar malas, saya ini malas, ini Allah punya kehendak saya berbuat malas. Sama orang jahil, temannya dijitak, tak, ini Allah kehendaki jitak kamu. Itu orang bodoh begitu. Namanya tidak menggunakan kecerdasan yang sudah Allah berikan kepada kita. Berbuat musyrik salah apa tidak? Salah.
Buruk apa tidak? Buruk. Akal kita sudah mencerna itu dan mampu menilai. Akal kita karunia dari Allah, pemberian dari Allah, maka kita jauhin, karena itu juga perintah dari Allah. Dikasih cerdas ini dari Allah. Malas belajar, itu akal kita mencerna bahwasannya itu buruk, maka kita jauhin. Wala abauna, dan juga tidak bapa-bapa kami. Wala haramna min syai'in, dan tidak kami haramkan daripada sesuatu. Fa isyrakuna wa tahrimuna bimasyiatihi fa waradin bihi. Maka musyriknya kami, kata mereka, penafsiran beliau, pengharaman kami, wa tahrimuna bimasyiatihi, itu dengan kehendaknya Allah, fa waradin bihi, maka dia ridho dengannya. Berarti saya musyrik ni Allah ridho, katanya. Saya malas ni Allah ridho. Enggak, Allah marah. Karena kamu tidak menggunakan akalmu yang cerdas. Kamu tidak menggunakan fikirmu yang cerdas. Allah marah sama kita. Kita tidak menggunakan fikir kita yang cerdas. Gunakan fikir kita yang cerdas. Salah satu menjalani sunnah Allah, sunnatullah. Qala ta'ala kadzalika. Allah Ta'ala berfirman seperti demikianlah. Kama kadzabaha ula'i. Sebagaimana mereka mendustakan. Kadzab. Yang mendustakan orang-orang sebelum mereka, rasul-rasul mereka, mereka mendustakan. Kalau dulu rasul, kalau sekarang ulama, dia dustakan ulama, dia lawan ulama dengan berbagai apologi, dia lawan dengan berbagai argumentasi, dia lawan. Nauzubillah. Jangan. Kalau ulama udah nasihatin kita, walaupun bertentangan dengan pikir kita, kita terima, tunduk aja, jalanin aja, jangan ngelawan. Nanti yang rugi kita. Mungkin kita belum sampai. Hatta zaku ba'asana, sehingga mereka merasakan azab, zaku ba'asana azabana, mereka merasakan azab kami. Qul, katakanlah, hal indakum min ilmin, apakah ada di sisi kamu pengetahuan, bi anallah aradin bizalika, dengan bahwasannya Allah ridha dengan demikian itu. Emang ente tahu Allah ridha? Kalau ente tahu, mana dasar ilmunya? Fatukhrijuhu lana. Ya. Lalu mereka mengemukakan, mengeluarkan akan dia pendapatnya. Maksudnya mereka mengemukakan akan dia kepada kami. Ay, maksudnya, la ilma indakum. Enggak ada pengetahuan di sisi kamu. In ma tattabi'u fi dzalika illa zanna. Tidaklah kamu mengikuti. Ya in, maknanya tidaklah kamu mengikuti fizalika pada demikian itu illa zonna, kecuali hanya sangka-sangkaan saja. Wa in ma antum illa takhrusun, dan tidaklah kamu kecuali hanya takhrusun, takzibuna fihi, mendustakan. Hanyalah kamu berdusta, hanya bohong. Jadi kita diajak, diserukan, jangan kita nolak.
apalagi diajak ngaji, dibangunin ngaji. Contoh kecil dah kita, dibangunin ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji. Jangan kita ngelawan. Bahkan jadi pelajaran. Sekarang dibangunin, besok jangan sampai dibangunin. Udah tahu, udah sadar. Jangan sampai jatuh yang kedua kali di lubang yang sama. Ini kalau ada orang jatuh yang kedua kali di lubang yang sama, jangankan kamu nilai orang, kamu nilai diri kamu pasti kamu bilang bodoh. Kamu jalan umpama di satu jalanan, ketika kamu jalan, kamu jatuh di lubang. Legokan ada lubang. Besok kamu jalan situ lagi, lalu kamu masuk lagi di situ. Kamu sebel enggak sama diri kamu? Pasti kamu sebel. Mengapa bodoh banget ya gitu. Pasti ngomong begitu. Pernah enggak begitu kamu? Pernah. Gua ngapa bodoh banget. Begitu pula hal-hal yang lain kayak begitu. Jangan sampai yang kedua kali kita jatuh, jangan. Itu bodohnya banget-banget. Jangankan orang lain, diri kita sendiri pasti kita akan katain, gua ngapa bodoh bangetnya. Astagfirullahaladzim. Jadi cukup kali kita jatuh di lubang itu. Jangan sampai yang kedua kali. Apalagi yang ketiga kali, apalagi yang keempat kali. Aduh ya Allah. Celaka. Makanya ketika kita udah tua begitu, lalu susah hidup kita, fala tanumanna illa nafsaka. Maka jangan kamu celak kecuali diri kamu sendiri. Sebelum nasi menjadi bubur, bila mana kita apa saja, ini kita dalam tarbiyah pendidikan, ikutin apa kata guru, ya, ikutin, ya, apa yang dibilangin sama guru. Ada petugas-petugas, itu adalah kepanjangan tangan guru, ikutin, jangan dilawan. Kul falillahil hujjatul balighatu falau syaa lahadakum ajmain. Katakanlah, in lam yakun lakum hujjatun, jika tidak ada bagi kamu hujjah, falillahil hujjatul balighatu tamatu, maka bagi Allah mempunyai hujjah yang sempurna. Falau syaa hidayatakum, maka jikalau Allah menghendaki akan hidayah kamu, lahadakum ajmain, niscaya Allah beri petunjuk kamu semuanya. Mudah kalau Allah mau. Makanya kita minta seminta-mintanya sama Allah supaya diberikan hidayah. Jangan kagak minta, terutama dalam sholat. Kamu lagi sholat sunat atau sholat sendiri, di sujudmu yang terakhir minta kepada Allah, ya Allah, kok bahasa ini saya dalam hati aja, ya Allah, beri aku taufik hidayah-Mu, ya Allah, ya Allah, beri aku kerajinan dalam menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, ya Allah. Setiap kali sholat di sujud yang terakhir, jangan pernah tidak kamu berdoa, ya Allah, ya Allah, masya Allah. Minta, karena memang kita disuruh minta, ud'uni astajib lakum, doalah kamu niscaya aku akan ijabah. Allah suruh, Allah sertakan janji. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya aku ijabah. Allah suruh, Allah sertakan janji. Jadi untuk doa ini sangat istimewa. Oleh karenanya jangan sampai kita enggak doa sama Allah, minta seminta-mintanya. Minta sama Allah.
ya Allah. Apalagi nih bulan Ramadan, minta sama Allah, ya Allah. Ya Allah, jangan kurang-kurang minta sama Allah. Karena Allah demen kalau diminta. Bukan kayak kita manusia. Ya, kalau diminta pasti sebel sekali, dua kali, tiga kali sebel udah. Tapi kalau Allah senang diminta. Jadi jangan enggak minta, apalagi untuk kebaikan diri kita. Untuk masa depan kita, hanya orang bodoh yang mau susah, yang mau merana hidupnya. Ada di sini yang mau susah. Agama hidupnya susah aja dah, enggak usah bahagia. Ada enggak? Orang gila. Kalau ada yang kayak begitu, orang gila. Makanya dari sekarang jangan kurang-kurang minta sama Allah. Doa sama Allah jangan kagak. Kenapa? Itu ada perintah dahsyat dari Allah. Ada firman Allah yang dahsyat, mengandung perintah, mengandung janji. Ud'uni astajib lakum. Jadi jangan sampai enggak minta. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila hamba-Ku meminta kepadaku, bertanya kepadaku tentang aku, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengijabahkan doa apabila dia berdoa. Jadi Allah kepengin banget kita doa. Allah kepengin banget kita minta. Allah kepengin banget kita berharap. Ya Allah. Ya Allah, minta. Jangan enggak minta, jangan, jangan enggak minta. Minta. Memang kalau enggak ulama sufi ada dua. Ada yang minta, ada yang enggak, ada yang doa, ada yang enggak. Ya. Tapi kalau yang enggak diganti sama zikrullah. Kalau saya ikut pendapat yang doa. Saya ikut pendapat yang minta. Karena buat saya minta juga termasuk zikrullah. Karena di situ menyebut Allah. Minta, nangis, ya Allah. Jadikan aku orang yang mudah menerima pelajaran. Jadikan aku orang yang mudah menerima nasihat. Jadikan aku orang yang mudah diberikan petuah. Jadikan aku orang yang mudah menerima kalau dibilangin. Ya Allah, jadikan aku yang mudah, orang yang mudah menerima seruan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang soleh. Ya Allah, jadikan orang aku termasuk orang-orang yang tidak ada rasa takut kecuali kepada-Mu, ya Allah. Minta maaf. Janganlah minta. Kul katakan halumma ahdiru su'a. Kul katakan olehmu. Halumma ahdiru hadirlah kamu. Halumma kesinilah. Ahdiru hadirlah. Su'ada akumul ladhi yashaduna. Anallah harama hadza. Katakanlah, hadirlah, hadirkanlah syuhada akum, saksi-saksimu. Alladzina yas'adun, yang mereka bersaksi anallah harama hadza, bahwasanya Allah mengharamkan ini. Alladzi haramtumu, yang kamu haramkan. Hadirkannya. Saksi-saksi kamu
yang mereka bersaksi bahwasanya Allah mengharamkan ini, kalau memang kamu anggap itu haram. Cerita kemarin tentang apa? Kambing dan sapi, domba, kemudian biri-biri, kambing, kemudian sapi yang kamu haramin. Ayo, saksinya ada enggak? Fa in syahidu, maka jika mereka bersaksi, wala tashhad ma'ahum, janganlah engkau, maka janganlah engkau. Ini jadi pelajaran buat kita, jangan berteman sama orang yang akhlaknya jelek. Jauhin sejauh-jauhnya. Walladzina la yu'minuna bil akhirati, dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Wahum birabbihim ya'dilun yusyrikuna, dan mereka dengan Tuhan mereka ya'diluna yusyrikuna, mereka musyrik. Ya'dilun berpaling, yusyrik maksudnya, yusyrikun mereka berbuat musyrik. Mudah-mudahan kita ini Ramadan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.